Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung bab satu kita, pola dan rujukan. Okay. Termasuk standard pembelajaran kita hari ini iaitu 1.21 rujukan dan 1.2.2 pola suatu rujukan. Okay. Bagi hasil pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran, murid berupaya untuk pertama, mengenal maksud rujukan. Kedua, mengenal pasti dan memerihal pola suatu rujukan. Ketiga, melengkapkan dan melanjutkan pola suatu rujukan. Okay, sebelum kita masuk kepada topik kita hari ini, kita imbas kembali pembelajaran lepas, iaitu murid-murid dah belajar pola, macam mana maksud pola, apa maksud pola, iaitu aturan atau syarat tertentu dalam suatu urutan nombor. Okey, mari kita lihat contoh di sini. Lukis corak, seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okey, kita tengok soalan A kat sini. Dia bagi 1 titik, 2 titik, kat sini 4 titik, untuk yang seterusnya 6 titik. Okey, jadi dia suruh buat apa lukis corak yang seterusnya? Kita tengok kat sini. Berapa titik dia? 2. Kat sini, 4. Kat sini, 6. Jadi, kita tengok kat titik kat sini. Kepada titik sini, dia ada tambah 2 titik. Sama juga kat sini. Nombor 4 kepada 6 ni, dia tambah 2. Okey, jadi untuk lukis corak kat sini, mestilah dia tambah 2 juga titik dia. Jadi, kita akan buat 6 tambah 2, 8. Okay. Jadi, 8 lah. Okey. So, pola dia kita boleh lihat, dia menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Dia menambah 2 titik pada corak sebelumnya. Jadi, 2 pada 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Okey. Bagi pola bagi set nombor ni, dia ada 4 operasi yang lebat. Iaitu pertama sekali menambah, menolak, mendarab dan membahagi. Okey. Kita tengok seterusnya kita juga ada belajar diberi urutan nombor dan kita kenal pasti pola bagi urutan nombor. Okey. Kat sini kita ada belajar juga nombor ganjil dan nombor genap. Okey. Diberi urutan nombor ni kita kena asingkan dulu yang mana nombor ganjil. Ganjil dan di mana nombor genap. Yang inilah nombor genap. Okey, lepas tu kita barulah tentukan pola dia. Okey. Apabila kita dah asingkan tu, kita dapat 7, 17, 17 kan? Okey, kita pun tentukan pola macam mana? 7 nak ke 17, mestilah penambahan 10. 17 nak ke 27, mestilah penambahan 10 juga. Okey, jadi nombor ganjil ni diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ni pola kita ni. Pola. Okey. Okey, ini pun sama juga nombor genap. Kita asingkan nombor genap. Kita pun tengok pola dia. 12, 20, berapa? Tambah ke, tolak ke, bahagi ke, darab. Ni mestilah menaikkan, nombor menaik ni kan. Mestilah tambah ataupun darab. Okey, jadi kat sini kita tengok ada penambah 10. Okey, 22 nak ke 32, menambah 10. Okey, jadi pola dia kita boleh lihat nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ni. 10 nombor ni menambah 10 dapat 22. 12 tambah 10 dapat 22 dan seterusnya. Okey. Lepas tu kita juga ada belajar segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal ni kita tengok dulu. Kaedah pertama, kita tengok yang di highlight warna pink ini, kita tengok urutan nombor dia 1, 2, 3 dan 4. Jadi pola dia 1 nak ke 2 ini kita lihat berapa. Ada operasi yang dilibatkan mestilah kat sini operasi ni adalah tambah 1 dan kat sini pun tambah 1, tambah 1. Jadi pola dia ialah menambah 1. Okey. Kaedah 2 pula, kita tengok yang di-highlightkan warna warna pink ini.
ataupun merah jambu 136. Jadi urutan dia 136, pola dia ialah menambah 2, 3, 4. Macam mana? Ha, macam tadilah saya buat. Ha, cikgu buat. 1 nak ketiga, apa dia? 1 nak ketiga, 1, 2, 3. Jadi tambah 2 kat sini. 3 nak ke 6. 3, 4, 5, 6. Jadi 3. Tambah 3 kat sini. Ha, dan 4. 4 ni macam mana kita lihat? Contoh dia, kita tambahlah 6 tambah 4. Jadi 10 tambah 4. Ni kalau nak buat seterusnya lah, sampailah berapa dia nak nombor. Ha, tu kita lihat pola dia. Menambah 2, 3, 4. Tu untuk seketika Pascal. Kita pun ada belajar nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ni, dia bermula daripada 0, 0, 1, 1. Dan untuk dapatkan nombor yang seterusnya, ia melibatkan penambahan dua nombor sebelumnya. Maknanya 0 tambah 1 dapat 1. Sama juga untuk nombor seterusnya ni, dia tambah dua nombor sebelumnya. Maknanya 1 tambah 1, dua nombor sebelumnya dapat 2. Dan yang seterusnya 3 ni tambah dua nombor sebelumnya. Itu 2 dan juga 1. 1 tambah 2 dapat 3 dan seterusnya. Ini corak nombor Fibonacci yang kita dah belajar dah minggu lepas. Okay. Hari ini barulah kita masuk pada tajuk kita, iaitu jujukan. Okay. Jujukan ni apa? Ialah satu set nombor. Set nombor, okay? Atau objek yang disusun mengikut pola. Mari kita lihat. Okay. Kat sini pola suatu jujukan. Okey, kita tengok lengkapkan jadual berikut dengan corak yang seterusnya. Okey, kita cuba buat aktiviti 1. Okey, dia bagi bilangan dan juga corak. Okey, bilangan kat sini 1, corak dia pun 1. Bilangan dia 3, corak dia pun 3. Bilangan 5, corak dia 5. Okey, kat sini kita boleh lihatlah corak dia 1, 1 ni kan. Okey, nak ketiga ni berapa? Dia melibatkan operasi apa? Dia bertambah ni kan? Jadi, mestilah operasinya adalah tambah. Okay. Jadi, 1 yang sekarang ni, 1, dia tambah berapa ni? Yang ni. Ni operasi dia tambah ni, tambah 2. Jadi, kat sini kita buatlah operasi dia tambah 2. Ini adalah pola dia. Okey, pastinya seterusnya pula. Okey, 5. Jadi, yang sekarang dia kan 3 kan? Kan dia kan menambah nombor sebelumnya kan. Jadi kat sini 2 juga tambah dia. Jadi dapat 5. Jadi kat sini pun mestilah tambah 2 juga. Jadi 5, kita lukis corak dia. Daripada asal dia 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Tambah 2, 6. Ni yang baru ni, 6. 7. Okey. Ini tambah 2. Jadi dapat 7 lah. 5 tambah 2 dapat 7. Okey. Yang ni pun sama. Asal dia 7 ke 4, 5, 6, 7. Tambah 2. 1, 2. Ini yang baru ni. Okey. 7 tambah 2 dapat 7, 8, 9. 9. Jadi pola dia tambah 2. Okey. Jadi, macam mana kita nak tengok jujukan dia? Jujukan dia adalah ni lah. Nombor jujukan dia. 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Pola dia adalah menambah 2. Menambah 2. Dan jujukan dia adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang kita dapat ni. Ini corak dia. Okey. Okey, kita buat pula aktiviti 2. Kita tengok lagi. Kalau masih ada yang tak faham tu, kita boleh tengok lagi. Okey, bilangan dia 18. Corak dia pun 18 lah. 3, 6, 9, 12, 15, 14. Kan? Okey, jadi 18, 15, 12. Jadi corak dia menurun ni. Urutan dia menurun. Okey, jadi mestilah. Jadi kita dah nampak dah mesti dia tolak.
Kalau bahagia dia mesti ada CV dia lah ni. Kita tengok dia dah nampak dah ni corak dia, pola dia adalah tiga je dia turun. Nampak tak? Corak dia pun tak ada tiga. Kat sini tak ada tiga. Kat sini tak ada juga tiga lagi. Kat sini. Jadi kita tengok kat sini 18 nak 15 negatif 3 kan. Kat sini pun sama. Negatif 3 lagi. Kat sini pun sama juga. 3 jadi 12 tolak 3 dapat 9. Kita pun lukis corak dia 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat sini tolak 3 lagi. Okey, dapat 9 tolak 3, 6. Okey, 6. Ini kita pun lukislah. 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Jadi, pola kita apa? Pola kita. Pola kita mestilah negatif 3. Dan jujukkan kita. Macam mana kita dapat? Inilah nombor jujukkan kita. Jujukkan kita 18, 15, 12, 9, 6. Ni hari ni kita belajar jujukkan ni. Inilah nombor jujukkan kita. Pola ni awak dah belajar dah ni. Nak tolak 3. Jujukkan kita adalah nombor ni lah. Jujukkan. Okey. Seterusnya, pola satu jujukkan. Okey. Soalan ni kita tengok ada nak apa? Tentukan sama ada urutan nombor berikut satu jujukkan atau bukan jujukkan. Jadi kita cuba buat lah. Kita tengok mana jujukkan, mana bukan jujukkan. Kita tengok soalan A, diberi satu urutan set nombor. Urutan nombor negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan 6. Okay. Kalau kita nak tengok pola dia, kita tengok yang positif. Pola senang sikit, 2 dengan 6. Okey, 2 nak ke 6 melibatkan operasi apa? Kat sini kita dah nampak dah 2 kepada 6 ni mestilah operasi tambah kan. Tambah berapa? Menambah berapa? Jadi, daripada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, berapa ni? 4. Jadi, tambah 4. Negatif 2 nak ke 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 4 juga. Okey, jadi, kita pun kat sini pun masih 4 juga ni. Negatif 10 ke 6. Kalau kita tambah 4, okey, mari kita cuba nak. Okey, cuba. Negatif 10. Ni kalau urutan nombor ni kan. Kita buat satu garis lah, garis nombor. 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4. Dan seterusnya ni. Kita tengok negatif 10. Dan juga negatif 6. Berapa nombor dia jadi? 1, 2, 3, 4. 4 kan kalau ke kanan kan positif kan? Kalau ke kiri negatif kan? Okey. Jadi ni awak akan baca juga ni. Satu garis nombor ni. Okey jadi 4. Jadi tambah 4 lah kat sini. Ni pun tambah 4. Jadi kita tengok. Pola dia adalah positif 4. Jadi dia adalah satu jujukan lah. Sebab dia ada pola. Kita tengok jawapan. Pola dia menambah 4. Maka urutan nombor ini adalah jujukan. Okey. Kita tengok pula B. Dia beri urutan nombor 4, 5, 7, 10 dan negatif 14. Kita nampak tak pola dia macam ni? Dia macam keliru sikit kan. Dia ada 4, 5 ni. Kita tengok berapa. 4 ke 5. Dia dah tambah 1. 5 nak ke negatif 7 ni macam mana. Dia makin turun lah. Tadi naik. Lepas tu turun pula nombor dia. 5 ke negatif 7. Macam mana dapat. Kita nak buat macam mana. Kita tolak lah. Dapat.
Kenapa kita tolak negatif 7? Tolak 5, kita akan dapat negatif 12. Jadi, pola dia kat sini negatif 12 lah. Ha, kat sini pula, kita tolak 10. Tolak dengan negatif 7. Kita akan dapat 10, ni akan tambah. Jadi, 17. Okay. Pola dia kat sini adalah 17. Kat sini, kita tolak negatif 14. Tolak dengan 10. Akan dapat negatif 24. Okey, pola kat sini akan dapat negatif 24. Okey, ya. Jadi awak nampak tak pola dia? Tak seragam pun kan? Sekejap positif, sekejap negatif. Jadi, tengok. Pola dia tiada. Sebab dia tak seragam. Nampak tak? Kalau yang ni 4-4-4 kat sini, tak nampak pola dia macam mana. Tak ada pola. Jadi, maka urutan nombor ini adalah bukan jujukan. Ini jujukan. Okey. Kita masuk pula jujukan nombor yang melibatkan isi tempat kosong ni pula. Okey, kita tengok soalan ni. Contoh soalan ni, lengkapkan jujukan nombor berikut. Okey, jika soalan diberi macam ni, sama je macam tadi. Awak tengok yang mana yang nombor yang kita boleh selesaikan. Kat sini lah. Antara dua nombor ni. Kalau kat sini kita tak tahu kan. Jadi kita selesaikan yang 7 dengan 13 ni. Okey. Okey. Sekejap. Saya pandang. Okey. Kita buat 7 dengan 13 ni. Macam mana nak dapat? Okey. 7 ke 13. Okey, dia mestilah menyebabkan operasi apa? Operasi tambahlah sebab dia nampak tak menaik ni. Nombor ni makin menaik. 7, 11, 5 ni. Okey, jadi tambah berapa ni kita tak tahu ni sekarang ni. Jadi kita cuba tolak. Jadi 13, tolak dengan 7, dapat berapa? 15, tolak 7, dapat 6. Okey, jadi 7 nak ke 13 ni, lah, kena tambah 6 lah. Jadi 13 nak ke, dan ni pun nombor yang kita tak tahu ni, kita tambah 6. Okay, jadi 13 tambah 6 akan dapat 29. Okay, nombor kat sini 29. Ya ke 29? 13 tambah 6, 19. Okay, 19. Okay, 19. Okey, lepas tu 19 nak ke 25 pula. Tambah 6 lagi. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dapat. Maknanya betul lah. Pola dia tambah 6 kat sini. Dan seterusnya kita pun buat tambah 6 juga. Jadi 25 tambah 6, 31. Tambah 6 lagi, 30. 7. Okay. So, kita buat yang B pula. Sama je juga. Kita tengok dulu yang mana yang boleh tolak. Yang ni lah. Yang ni. 64 nak ke 52. Okay, dia dari kiri ke kanan eh. Kalau kita nak tengok dia. Okay. Kita tengok kat sini. 64 ke 52. Maknanya nombor ni apa? Menurun kan? Jadi menaik. Menurun pula. Okay, yang ni kita cubalah. Biasanya kalau nombor menurun ni dia tolak ataupun bagi. Kalau dia nak menaik ni, ini nombor menurun. Kalau menaik, dia tambah ataupun darab. Okey, nombor menaik. Okey. Okey. Jadi, kita nak tengok dia berapa ke sini, dia turun berapa. Kita try tolak. Okey, 52 tolak 64. 52 tolak 64 dapat negatif berapa ni? 52 tekan kereta. 52 tolak 64 akan dapat negatif 12. Okey, negatif 12. Jadi, ini negatif 12.
ke sini, sini, yang 52 nak ke mana pun kita akan buat yang 12 sama, tolak 12 sama. Ok, 52 tolak 12 berapa? 52 tolak 12, 40, 40 tolak 12, 48 kan? Ok, kat sini pun sama juga, tolak 12 sama. Jadi pola dia kat sini kita boleh nampak adalah yang 12. Dan jujurkan nombor ni lah, jujurkan nombor ni lah, 7, 13, 19, 25. Jujurkan nombor untuk ni ni 88. Ni berapa ni? Kita kira lagi tadi. Tolak 12. 4. Berapa? 88. Tolak 12. Dapat 6. 7. 76. 76. 64. 62. Kalau nak tengok 76. Tolak 64. Jadi tak 12. Jadi tak negatif 12. Jadi tak 12. Sini. Eh, kita kena tolak ni lah. 64. Nak dapatkan kat sini. 64 dengan 76. Tolak 76. Okey, dapat. Negatif 12. Dapat. Okey, jadi betul lah. Jadi, urutan jujukkan nombor ni. Kita dah dapat ni hasil daripada pola nombor negatif 12 ni. Ini pola nombor dia positif 6. Okey. Kita buat sikit. C ni nombor perpuluhan. Ni agak mencabar sikit lah sebab dia nombor perpuluhan. Okay. Kalau awak nak tahu, awak kira macam tadi lah yang cikgu baca tu. Okay. Kat sini kita tengok ni masih dari kiri ke kanan kan. Okay. Kita tengok apa operasi yang dia buat kat sini. Dia makin menurun ni. Okay. Untuk nombor perpuluhan ni, dia berbeza sikit. Kalau dia menurun ni, tadi kan kalau menurun, nombor menurun, saya cakap tadi, cikgu tak cakap tadi, tolak ataupun bagi kan. Tapi kat sini nombor perpuluhan, dia, kita kena hati-hati sikit. Sebab dia berbeza sikit. Okay. Kalau tak percaya, mari kita tengok. Okay, 0.027 nak 0.081. Macam mana kita nak tahu dia? Contohnya kita, kat sini kita dah tengok dah ni. Dia ni sifir 3 ni. Ada juga 3 sini. Ini buat sifir 3 sebab 27 dengan 81 ni. Jadi, kita cubalah. Kita cuba 0.0081. Kita bahagi dengan 0.027. Okay, kira-kira kita dapat 0.3. Okay, 0.3. Jadi, untuk dapatkan operasi kat sini, kita kena 0.027 ni, kita kena darab dengan 0.3. Hasil daripada bahagi ni, kita darablah. Hasil daripada 0.081 bahagi dengan 0.027 ni dapat 0.3 tadi kan. Jadi, hasil dia kita akan darablah untuk dapat balik nilai dia ni. Okay, jadi kat sini pun kita buat sama juga. Darab dengan 0.3. Kemudian kita darab 0.081 darab 0.3 akan dapat 0.00243. Okay, kat sini pun kita darab juga dengan 0.3 darab 0.3 darab 0.3 ni 0.3. Okey. Kat sini mestilah 1 lah. Apa-apa nombor yang didarab dengan 1 akan dapat nombor dia sendiri kan. 1 darab 0.3 dapat 0.3. 0.3 darab 0.3 akan dapat 0.9. Okey. So, inilah 0.09. 0.09. Okey. Kena hati-hati sikit lah sebab puluhan ni dia keliru sikit. Okey. Okey. So, kita dah dapat pola dia iaitu darab 3 dan ini adalah jujukkan nombor dia lah. Kita dah lengkapkan. Okey, untuk soalan ni pun sama juga. Kita kena hati-hati juga sebab dia nombor tadi nombor puluhan ni pecahan pula ni. 1 per 3, 4 per 6. Okay, 4 per 6 ni kalau kita kecilkan dia,
kalau kita pemudahkan, kita akan dapat 46. Dia akan dapat 2 per 3. Okey. Ini 1 per 3. Okey. 2 per 3. Okey. Yang ni kita dah nampak dah ni. Nombor ni 1 per 3, 2 per 3. Ni maybe mungkin 3 per 3. Haa. Jadi kita dah nampak dah tetik dia naik. Jadi dia tambah 1 per 3 ni tambah 1 per 3 ni tambah 1 per 3 ni. Haa. Ni ke sini adalah tambah 1 per 3. Okey, ni ke sini. Tambah 1 per 3. Yang ni ke sini pun sama. 1 per 3 juga. Tambah. Operasi tambah. Jadi, 4 per 6 tambah 1 per 3 dapat berapa? Okey, kalau kita kira, kita samakan penyebut bawah dia dulu. Dapat berapa? Kita dapat 6 per 6. Maknanya, 1 lah. 6 per 6. Okey. Kita buat 1 lah. Okey. Jadi kat sini pun tambah 1 per 3. Dan tambah 1 per 3. Okey. Yang ni pun tambah juga 1 per 3. Okey, untuk dapatkan nombor kat sini macam mana? Macam mana? Kita tolak lah. Sebab sini ke sini kan kita tambah. Kiri ke kanan. Ke kanan ke kiri ni kita tolak balik lah 1 per 3. Jadi 1 per 3 tak 1 per 3. Kosong. Kat sini pula kosong, 1 per 3. Ke sini kita tolak. Sebab kalau dari kiri ke kanan kita tambah, kanan ke kiri kita tolak balik. Jadi sini dapat negatif 1 per 3. Okay. 1 per 3 tambah 1 per 3 kosong. Kosong tambah 1 per 3 dapat 1 per 3. 1 per 3 tambah 1 per 3 dapat 4 per 6. 4 per 6 tambah 1 per 3 dapat 6 per 6 ataupun 1 per 6 per 6. Ni isi per 6 1 per 1 akan dapat 1. Okey. Okey, kita buat soalan ini pula. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Diberi dah pola. Pola menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Maknanya, nombor sebelumnya ni, tolak 4. Semua tolak 4. Ni tolak 4, tolak 4 semua ni. Tolak 4 sebab dia dah bagi dah pola dia ni. Pola ni kan nombor bawah tadi kan. Jadi, jujurkan dia, kita dapatlah nombor dia kira-kira. 96 tolak 4, 92. 92 tolak 4. 88. 88 tolak 4. 84. 84 tolak 4. 80. 80 tolak 4. 76. Okey. Kita tak. Okey. Betul. Lepas tu. Cikgu kena check lah. Takut salah kan. Awak pula salah yang salah nanti. Okey, untuk B, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Jadi, 7 ni nombor sebelumnya, nak dapatkan nombor selepasnya ni, kena darab 3. Jadi, 7 darab 3, 21. 21 darab 3 pula. Berapa? 1 darab 3. 1 darab 3, 63. 63, darab 3 lagi. Sebab dia dah bagi pola nombor ni, darab 3. 4, 189. Darab 3 lagi. Sebab berapa? 567. Darab 3 lagi. 4, 1700. Satu. Okey. Siap. Lepas tu, ada lagi yang ini pola dia bagi mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Kurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Maknanya kurang ni tolak lah. Jadi diberi nombor. Nombor perpuluhan ni 2.8.
21.3 tolak 8 lah polanya ni dah bagi tu ni. 21.3 tolak 8 dapat berapa? Tolak 8 13. 13 kan? Ok betul, 13.3 tolak lagi 8. Sebab dia bagi pola ni, pola dia mengurangkan 8. Tolak lagi 8 dapat 5.3. Okey, nombor ni makin menurun lah sebab dia makin tolak ni. Makin kecil nombor ni. Tolak 8 lagi. Berapa? Negatif 2.7. Tolak 8 lagi. Kalau kita nak kira, kalau tak nak kira pada tu, tolak lah. Negatif 2.7. Ni. Tolak 8 ni. Tolak 8. Dapat berapa? Ni misalnya pengiraan dia. Dapat berapa? Negatif 10.7. Okey, kalau berapa pula ni? Oh, bolehlah kira operator ni. Sebab dia agak keliru kan sikit kan. Okey. Lepas tu tolak lagi 8. Dapat negatif 18.7. Okey, lepas tu dia membahagi pula. Membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Bahagi nombor sebelumnya dengan 5. Nombor sebelumnya ni bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Okey, jadi untuk dapat nombor seterusnya ni, bahagi dengan 5 nombor sebelumnya ni. Bahagi dengan 5. Nah, 80 kan. Okey, 80. Besar je, boleh tak. Jadi, membahagi nombornya, nombor sebelumnya dengan 5. 80 bahagi 5. Dapat berapa? 80 bahagi 5. 16. Bahagi 5 nanti. Sebab pola dia bagi tu. Pola nombor tu bahagi dengan, ya Allah, bahagi dengan 5. Bahagi 5. 16 bahagi 5 dapat berapa? 3.2. 3.2 bahagi 5 dapat berapa? 0.64. Ni nombor pecahan. Bahagi dengan 5 lagi. Dapat 0.128. Okey. Okey, dah habis. Okey. Sekarang ni, kita dah kira banyak dah tadi. Kira set nombor, lepas tu kita lengkapkan pola dia ni. Lengkapkan pola, kita set nombor, ada empat operasi tu nombor, iaitu tambah, tolak, bahagi, darab. Okey, sekarang ni rumusan. Okay, rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Itu pertama tadi kita dah tahulah, kita kenal maksud jujurkan, iaitu satu set nombor atau objek. Objek yang kita susun tadi tu mengikut pola. Yang kedua, kita mengenal pasti dan memperlihatkan pola suatu jujukan. Macam tadi lah, kita kenal pasti dah, iaitu di mana pola ni iaitu aturan atau syarat nombor tertentu kan dalam suatu urutan nombor. Jadi kita dah kenal pasti dah pola tadi. Diberi jujukan nombor, kita tentukan pola dia. Pasti yang ketiga tadi, kita lengkapkan dan melanjutkan pola jujukkan tadi, yang tak tadi kita lengkapkan. Lepas tu kita lanjutkan pola, kira-kira berapa pola dia. Lepas tu kita lengkapkan jujukkan yang tempat kosong tadi tu. Itu rumusan untuk kita belajar hari ni. Okey, untuk kerja rumah awak buat buku surat 9 nombor 1, 2 dan juga 3. Okey, ni yang cikgu juga sini, cikgu dah ada screenshot ni. Nombor 1 awak buat, tentukan sama ada urutan nombor berikut dan jujukkan atau bukan. Kita dah cuba buat tadi, awak kira. Kalau jujukkan, awak tulis dan jujukkan. Kalau bukan, awak bukan. Awak kira, awak tengok contoh yang saya buat tadi. Lepas tu, lengkapkan jujukkan nombor. Yang ni, buat semua. Senangnya ni, awak kira. Okay, yang ni, nombor menurun ni. Mungkin dia tolak ni, kat sini ni. Okay, awak buat. Kalau nombor perpuluhan ni, hati-hati sikit. Nombor pecahan pun
Okay, pasal nombor tiga tu pun awak buat juga. Angkatkan nombor jujukan berdasarkan pola yang dinyatakan. Ya, yang ni yang terakhir ni. Ya. Dinyatakan pola, dia susun balik jujukan nombor. Okey. Lepas tu, okey. Untuk sebelum berakhir, cikgu nak awak jawablah link exit ticket dalam WhatsApp group kelas. Ya. Okey, kat situ cikgu nak awak komen tentang pembelajaran hari ini. Awak faham ke tak? Okay. Awak nak komen apa-apa je, komen kat exit ticket nanti. Cikgu akan bagi dekat link WhatsApp, ya. Okay. So, jadi itu saja kelas kita untuk hari ini, iaitu jujukan. Dan kita akhiri kelas kita dengan suruh alam. Okay.